السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم موسوعه النابلسي للعلوم أما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق في الجنة خالدين فيها خالدين فيها صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu damai Nusaku Yang kali ini kembali kami bersiaran secara langsung Dari Masjid Jami Harapan Jaya Jalan Krakato Raya Purum, Harapan Jaya Bekasi Alhamdulillah telah hadir guru-guru yang kita cintai Yang insya Allah akan berbagi nasihat dan ilmu kepada kita Ustadz Fahmi Salim Ustadz Abdurrahman Jailani Yang akan mengangkat tema yang sangat menarik sekali Yang insya Allah barangkali ini akan menjadi bahan untuk mengkorek si pemahaman kita yaitu tentang kebahagiaan apa yang sesungguhnya disebut dengan kebahagiaan apalagi kebahagiaan di dunia dan di akhirat itulah tema yang kita akan sampaikan yang tentunya masih bersama kami damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor tentu Sarung kita selamat mengikuti Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal'aqibatu wala illa ala al an la ilaha illa malikul haqqul mubin Wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abdullahi wa rasuluh Al-mab'uuthu rahmatan lil'alamin Allahumma salli wa sallim Mubarik ala Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Hadirin hadirat jamaah Masjid jami Apa Apa ni? Harapan Jaya, kagak ada namanya. Harapan Jaya aja udah. Alhamdulillah. Berarti masjid ini kayak masjid di Betawi tempo dulu. Nama daerah jadi nama masjid. Masjid Agung Kebayoran, Masjid Agung Cikini, Masjid Agung apa namanya? Ah banyak dah pokoknya. Termasuk Harapan Jaya. Alhamdulillah. lillah. Seluruh pemirsa TV One, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, Alhamdulillah bersyukur kepada Allah, Bersolawat kepada baginda kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tema kita siang hari ini adalah menggapai kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Apa itu bahagia? Bahagia adalah sebuah kondisi kejiwaan berupa rasa nyaman, rasa tenang, ridho terhadap dirinya, dan kemudian kona'ah menerima segala apa yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah inti bahagia. Siapa yang tidak ingin bahagia manusia? Tidak ada. Semua ingin bahagia, betul? Insya Allah. Orang yang belum menikah, apa bahagianya ingin segera menikah? Betul, udah menikah, apa letak kebahagiaannya? Pengen punya anak, punya momongan. Yang belum sukses, belum karirnya bagus, apa bahagianya? Biasanya ukurannya dunia, ingin dapat pekerjaan yang bagus ingin dapat pekerjaan yang gajinya besar. Hadirin yang makan Allah Subhanahu wa taala, letak kebahagiaan itu sebenarnya adalah pada rasa kona'ah. Ridha terhadap apa yang kita miliki. Makanya Nabi SAW alaihi wasallam mengatakan irdha bima qasamallahu lak takun aghnan nas. kamu. Merasa cukuplah kamu ...dengan apa yang telah Allah bagi berupa rizki untuk kamu. Maka niscaya kamu menjadi hamba yang paling kaya. Bu, bapak-bapak. Bapak-bapak ibu mau kaya atau mau bahagia? bahagia? Kalau kaya belum tentu bahagia. Tapi kalau bahagia sudah pasti kaya. Insya. Tapi ada juga yang miskin bahagia. Ada juga yang miskin nggak bahagia. Ada kaya, orang kaya bahagia, ada orang kaya yang tidak bahagia. Kita mau yang mana? Maunya dua-duanya. Emang manusia pengen semuanya. Alhamdulillah. Kita sebagai hamba Allah orang yang beriman Meraih kebahagiaan bukan hanya untuk di dunia. Kalau kita hanya fokus untuk meraih kebahagiaan di dunia, itu terlalu kecil, terlalu picik, terlalu pendek penglihatan kita. Kenapa? Karena visi hidup seorang mukmin adalah bahagia di dunia dan juga bahagia di akhir, di akhirat. Maka doa yang dipanjatkan Di dalam Al-Qur'an dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an adalah kita memohon doa kepada Allah, doa untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhir, akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina nar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Maka itu kadang-kadang orang suka membayangkan membandingkan sesuatu yang enggak ada pada dirinya kemudian ada pada orang lain. Jadi sebenarnya standar bahagia itu yang mana? Ya, kalau sudah kalau masih miskin, dia pengen li dia lihat orang kaya begitu bahagia, lalu kemudian dia jadi orang kaya, belum tentu dia jadi bahagia. Orang kalau sebelum punya anak merasa dirinya belum bahagia, setelah punya anak belum juga dapat bahagia. Maka sebenarnya adalah bahagia itu adalah kondisi kejiwaan kita. Hati kita yang ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang selalu bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang selalu senantiasa memanfaatkan setiap nikmat betapapun kecil nikmat itu untuk kita gunakan dalam rangka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci kebahagiaan itu adalah pada pertama apa? Ridho. Yang kedua, pandai-pandai kita bersyukur kepada Al Allah Subhanahu wa taala. Tadi kori kita baca ayat ada kriteria di dalam Al-Quran dua golongan manusia. la takallamu nafsun illa bi'ithnih. Faminhum syaqiyun wa Surat Hud ayat 105. Allah mengingatkan, hati-hati kalian di kalian wahai hamba Allah. Di dunia kalian boleh bahagia. Di dunia kalian bisa kaya raya. Tetapi belum tentu nanti di akhirat kalian akan bahagia. Kenapa? Karena di akhirat nanti ada di antara mereka yang sengsara dan ada yang bahagia bahagia. Siapa yang sengsara, siapa yang bahagia? فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ Mereka orang-orang yang sengsara di akhirat adalah mereka yang masuk ke dalam neraka jahannam na'uzubillah di dunia kaya raya di dunia banyak anaknya di dunia banyak fasilitasnya di dunia banyak tanahnya di dunia banyak emasnya sampai punya bunker. Woi, konek kagak kehitung. Masya, Masya Allah. Tapi jangankan sampai di akhirat di dunia saja, orang kalau tidak syukur nikmat, kalau dia kufur terhadap nikmat Allah, kalau dia melanggar aturan syariat Allah, melanggar aturan negara, ujung-ujungnya dia kagak bahagi. Akhirnya apa? Ditangkap KPK. Na'uzuh, naozo Na Bismillah. maka orang jangan sombong di dunia ini. Ya, kita cari kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang kekal. wal Kita ingin kebahagiaan kita ini kekal. Selama ada mataat ada langit dan bumi dan kita bisa kekalkan kebahagiaan itu dengan apa? Dengan iman kepada Allah dengan rasa syukur kepada Allah dengan kita beribadah kepada Al Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hati-hati. Jangan sombong kita punya harta, kita punya kekayaan, kita punya anak. Tapi apa? Kebahagiaan di dunia yang fana itu ya, ternyata nanti akan menjadi sebab di akhirat dia akan dipanggang, akan dibakar di dalam neraka dengan apa? Kayu bakarnya, bahan bakarnya dari harta yang dia kumpulkan. Oi, halo, siang-siang masih melek. Masya Allah. Ali Imran ayat 10. Innal amwaluhum wa auladuhum minallahi syai'aw Hati-hati. Banyak harta, banyak anak, Banyak fasilitas mewah di dunia belum tentu akan membahagiakan dia baik di dunia maupun di akhirat. Hati-hati itu harta dan anak-anak bisa jadi bahan bakar yang akan memanggang dan membakar kita nanti di yaumil kiamah. Nauzu billah. Demikian Mas Agung. Baik, terima kasih Ustadz Fahmi. Sangat jelas sekali pemirsaan dermatia Allah ternyata bahagia dalam makna adalah orang yang ridho dengan ketetapan Allah. Memang menarik sekali manusia ini sangat unik meminta apa Allah memberikan apa dan kadang-kadang kita tidak meminta Allah memberikan seperti apa ternyata kuncinya adalah ridho. Mudah untuk diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Lantas, bagaimanakah kita mampu mencapai derajat pada seorang hamba yang ridho dengan ketetapan Allah? Di sinilah pentingnya kunci-kunci yang harus kita pahami, yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Ujai selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa yang masih bersama kami dan Aku yang mengangkat tema tentang meraih kebahagiaan dunia dan di akhirat tadi telah dijelaskan kepada kita betapa kita bahagia bukan sekedar di dunia saja tetapi di akhirat kita bahagia tempatnya adalah di surga, surga adalah kebahagiaan abadi neraka adalah kesengsaraan abadi Naudzubillah min dalik. lantas bagaimanakah kunci agar kita mampu menjadi hamba-hamba yang bersyukur dengan ketetapan Allah Ujai akan menjelaskannya silakan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd ba Puji dan syukur hanya untuk Allah salawat dan salam untuk baginda kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan insya Allah untuk kita semua selaku umatnya Mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan hari ini Allah Ta'ala izinkan biar bisa pergi haji dan umroh Agar bisa ziarah ke makam Rasul lullah dan di akhirat kelak mendapatkan syafaatnya amin ya rabbal alamin guru kita yang sama kita hormati ke Haji Fahmi Salim dan juga host kita Al Mukarram Al Ustad Agung Izzul Haq dan bapak-bapak ibu-ibu di studio jamaah serta para pemirsa Damai Indonesia TV One dimanapun anda berada manusia kalau dia mau tenang hatinya, adem dia punya hidup, syaratnya dua. Apa itu Ustadz? Iman dan amal soleh. Dua nih dia dapat, insya Allah enggak bakalan dia rugi. Benar apa benar? Tenang hatinya, selamat dia punya dirinya. Dari mana sama kita tahu? Ya dari Al-Quran. Sampai-sampai mengenai persoalan ini Allah mengawali dengan sumpah. Wal asri Demi masa. Innal insana lafi khusrin. Udah pakai sumpah terus pakai huruf taukid lagi huruf penekanan innal insana sesungguhnya yang namanya manusia bener-bener lam lagi loh lamnya itu lamu taukid yakni penekanan juga itu bahasa ilmu nahu ibu-ibu bapak-bapak ngerti kagak ngerti pokoknya dengerin aja udah gitu ya orang kelihatan dari mukanya menggagang ngerti nganga aja dari tadi Ustaz ngomong apaan sih? <Syukur> Kalau bahasa kita tuh penekanan gitu ya, untuk menguatkan. Tapi diistisna lagi dikecualiin Allah tuh sendiri yang mengecualikan illal ladzina manu Kecuali orang-orang yang beri wa amilus sholihatu. Paling kagak yang jadi tema dan pembahasan kita nih, ini dua nih. Disebutin tuh sama Allah Subhanahu wa taala dia punya iman dan juga beramal soh, beramal soleh. Orang kalau punya iman, pondasi imannya kuat, dia dapat ujian, dapat cobaan, urusannya jadi hamba tenang aja. Iya, pusing mah wajar, sedih mah pitroh manusia, bener gak? Siapa sih yang gak pernah sedih ketika ada ujian, ada cobaan, betul apa betul? lah yang ngomong aja juga bisa mewek yang ngomong aja bisa puyeng apalagi lempengan urusan duit kan begitu pak iya mana kontrakan belum bayar anak bengek yang atu adiknya korengan kan bingung kita iya lah wajar aja mah bingung mah bingung wajar manusia fitroh nangis lu nangis nggak apa-apa tapi pondasi iman kuat dia bakal balikin sama Allah Taala tuh ya mau bagaimana juga juga Emang Allah Ta'ala yang udah nentuin Ah apa iya Allah Ta'ala membiarkan saya sebagai hamba Lawang orang yang suka maksiat aja Orang yang ingkar kepada keberadaannya saja Masih dikasih rejeki sama Allah Ta'ala Masa iya saya yang beriman kagak kuat pondasi imannya Assalamualaikum Masih hidup? Masih. Alhamdulillah Betul nggak? Kata Ustadz Fahmi tadi benar. Berapa banyak orang yang kaya hidupnya kusut. Lah emang hidupnya ngutang melulu. Benar apa kagak? Ngaku aja udah yang usaha mah begitu ya. Ujung-ujungnya bagaimana modal kagak ada minjem dah. Kan namanya ngutang itu. Iya. Dia pikirin tuh utangnya, kelihatannya sih ada aja duitnya tapi dia juga sama puyeng-puyeng juga. Betul apa kagak? Antar kalau enggak dibarengin sama iman dan pondasi yang kuat, pada akhirnya apa yang terjadi? Udah putus asa dah tuh. Mana utang banyak, dikejar mulu sama bank, dikejar mulu sama dep kolektor, aduh ampun dah. Eh kagak boleh ngeliat bangunan rada tinggi, dia naik dah nggak <tuh> bisa gesek ATM. Bener apa kagak? Akhirnya dia jadi Spiderman. Lah kalau Spiderman ada nyangkutnya. Lah kalau dia ngelos. Akhirnya mati bunuh deh. Kenapa? Iman maupun dasi gak kuat. Padahal dia tahu kalau misalkan dia paham nih. Allah udah janjiin sama dia. Wa mayyattaqillaha yaja'allahu Mah Raja Wajar Zuhmin Haizu layak tasip wa mayat awakal al Allah fahu hazbuh in Allaha baligu amrihikat jaal Allahulikul shayin kandra saudak Allahul Adzim Jadi kalau misalkan orang mau tenang, hatinya mau enak, sebetulnya petunjuknya udah lengkap di Al-Quran sama sunnah Nabi. Cuman kita yang kagak mau nyamperinnya, kita yang kagak mau kerjainnya, kadang kita tahu, yang tahu aja belum bisa ngerjain. Bagaimana yang mohon maaf, PA bin Bego, kan begitu. Artinya yang kagak ngaji, yang nggak paham ilmu, makanya untuk mencapai keyakinan dan keimanan yang mendatangkan daripada sakinah, salah satunya dengan ngaji alias nyari ilmu. Assalamualaikum. Benar apa benar? Orang kalau nyari ilmu nih kayak bapak sama ibu sekarang nih biar kata pantat mungkin rada panas gitu Gue mau bergerak ntar takut kelihatan center TV gitu ya. Udah deh gue belaga aja dah gitu ya. Anteng aja anteng padahal mah kaki mah jempol udah panas itu ya. Tapi begininya aja Allah turunin rahmat, Allah turunin sakinah. Di dalam hadis riwayat muslim. Makanya dari tadi handphone saya pegang sebelah kiri nih. Saya takut belum apal. Kiai ya, Fahmi udah Ujon aja deh. Tuh handphone kayaknya mau dipamer-pamerin. Bukan, lagi megangin teks doang di sini. Terakhir, apa kata Nabi di dalam hadis riwayat Muslim majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadaru sunahu bainahum illa nazalat alaihimur alaihi sakinah. Wa kemudian juga dikatakan wa ghasyiyat humur rahmah wa haffat humul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Apa artinya? Terakhir Mas Agung tolong sabar-sabar ini ujian Mas Agung. <laughs> Udah nungguin aja. Jadi apa kata Nabi besar Muhammad SAW? Siapa orang yang duduk berkumpul di tempat ini di salah satu masjid rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala, dia membaca kitab, lalu kemudian belajar. Kita belajar nggak nih? maka Allah akan turunkan kepadanya sakinah ketenangan di dalam hatinya akan diliputi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dikelilingin ame malaikat-malaikat Allah dan Allah memuji kita semua di hadapan para malaikat Alhamdulillah Silakan. sudah cukup terima kasih Ustadz. Baik, pemirsa yang terima Allah, itulah tadi dua dimah yang telah disampaikan oleh guru-guru kita yang insya Allah nanti akan menjadi bahan bagi kita untuk berdiskusi. Barangkali Anda ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau pendapat dan sebagainya, kita akan berikan kesempatan untuk pemirsa memberikan pertanyaan. Kami persilakan penanya pertama terlebih dahulu, Bapak Setiadi, silakan. Izin bertanya Ustadz. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2024, di mana bagi masyarakat atau bangsa Indonesia memasuki tahun politik, bagi mereka yang mengikuti kontestasi politik, kebahagiaan adalah kemenangan. Namun, sayangnya terdapat beberapa kasus terjadi meraih kebahagiaan atau kemenangan tersebut dengan menghalalkan segala cara. Nah bagaimana Islam menyikapi kebahagiaan yang diraih dengan menghalalkan segala cara. Masya Allah. Sekaligus bagaimana kalau seandainya orang tersebut ada yang menyadari kesalahannya di masa lalu, bagaimana cara memperbaikinya. Masya Demikian, Allah. terima kasih. Pertanyaan luar biasa, Ustaz Fahmi sabar dulu, kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa dan masih bersama kami Damani Saki yang mengangkat tema tentang meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat dan Alhamdulillah telah terkumpul beberapa pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah akan mewakili pertanyaan pemirsa yang ada di rumah. Pertanyaan menarik sekali tadi Bapak Setia yang akan dijawab oleh Kiai Fahmi Salim. Silakan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Temanya saya berangkat dari rumah kirain temanya gampang ini. Tapi ternyata pertanyaannya jadi Wah. susah ini. Luar biasa ya dan agak nyerempet nyerempet. <Sess> <Sess> iya. Kalau yang nanya enak agak diparkir, ntar kita yang ceramah yang diparkir ntar. Baik begini. Soal kebahagiaan pada kemenangan itu bukan sesuatu yang mutlak, ya. Ada kalanya orang kalau dia hatinya ridho, hatinya lapang, dia masuk ke dalam kontestasi politik ya kontestasi politik saya nggak mau nyebut apakah itu pemilihan presiden kesebut juga pemilu legislatif kayak apa kayak gitu ya atau pemilihan anggota dewan kalau dia masuk dalam kontestasi politik niatnya lurus niatnya untuk ibadah niatnya untuk cari ridha Allah niatnya untuk berjuang karena Allah untuk memperbaiki nasib umat bangsa dan negara menang atau kalah kalau niatnya benar, dasarnya benar, dia benang, alhamdulillah dia tidak akan terbang. Tahu terbang? Iya, nggak nggak jadi superman dah tuh, ya, nggak sombong. Kalaupun kalah dia nggak bakal kecewa. Kecewanya yang berkepanjangan kalau kecewa sedang si ade kan keluar fulus bos, ya nggak? Siapa yang nggak kecewa? Udah keluar duit satu miliar dua miliar, kemudian gak, -gak kecewa, kalah nggak nah, ada, itu bohong. Ada kecewa-kecewa tapi nggak berkepanjangan dan kemudian nggak menyebabkan dia stres, apalagi jadi gi gila. Ha. Biasanya yang begitu kalau dia minjem dari kiri kanan minjem, terdijanjiin dijanjiin ter kalau gua udah menang gua balikin lo dua kali lipat. Nah kalah kan nyesek ya nauzubil nauzubillah makanya harus luruskan dulu niatnya kalau orang niatnya benar, orang landasannya benar, masuk kontestasi dalam ekonomi, bisnis, dagang, kemudian politik, dia mencalonkan diri atau dicalonkan oleh masyarakat banyak, ya, dia tidak akan menghalalkan segala cara. Itu tergantung niat, makanya innamal a'malu bin, bin niat. Segala amal perbuatan itu, baik buruknya, dampaknya akhirnya bagaimana, itu akan segaris lurus dengan niat kita. Kalau emang niatnya dari awal ah nih kontestasi politik adalah dalam rangka investasi. Buat ngelancarin bisnis. Buat ngelancarin kita punya usaha. Buat ngelancarin kita buat apa? kepentingan pribadi, kepentingan golongan, kepentingan partai dan lain sebagainya, itu niatnya udah salah. Bukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Akhirnya apa? ya dia akan berbuat yang enggak enggak meskipun dia menang bahagia tapi pada akhirnya ujungnya jeruji ujungnya ditangkap na'uzubillah uzubil. nah, ya. maka itu luruskan niat kepada siapapun baik yang nonton di rumah maupun yang hadir di sini yang punya niat punya tekad bismillah masuk kontestasi politik niatkan niatnya adalah untuk beribadah, beribadah karena Allah niatkan untuk islah in uridu illal islah hamas ma taufiqi illa billah kalau niat benar tekadnya benar landasannya benar bismillah ya jangan kita gunakan segala cara untuk kita asal menang jangan sampai kita niat kita udah benar tapi pakai cara yang salah ya itu akan menyebabkan kita seng, sengsara baik di dunia maupun di akhir di akhirat. Nah, uzubillah. Yang kedua, pertanyaannya apa tuh? Ya, ada dua kalau nggak salah tadi. Udah cukup Najib, satu, satu, satu saja. Cukup kan? aja, ya. Satu aja. Suruh <laughs> bagi. Tapi, katanya. tapi memang ini menarik sekali ya, Fahmi kalau kita lebarkan. Jadi kalau kita kaitkan dengan penegasan Allah, Inna Allah ala kulli sya'in Seperti dikatakan tadi bahwa sebagian kelompok berniat untuk melakukan perbaikan. Kelompok lain pun juga demikian. Tetapi ternyata yang muncul adalah sosok-sosok yang bukan termasuk orang yang kita pilih atau yang kita ridhoi apakah ini termasuk kodar Allah atau seperti apa atau kesalahan dalam siasah begitu kiai? Baik, ini juga pertanyaannya mancing lagi. <tuh> <tuh> ya. Maka kita kalau melihat situasi politik seperti itu, ya kita harus kuat-kuat iman. Siapapun yang menang itu tentu ada kaitannya dengan kuasa Allah. Menang kalah semua di tangan Allah. Tapi bagaimana cara dia menang itu yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita punya harta, kan Allah bakal tanya, dari mana kamu dapat harta dan bagaimana kamu menyalurkannya? Kalau menang dapat kekuasaan, dapat pangkat, dapat jabatan, dapat kedudukan, Allah juga pasti akan tanya, min ainak tasabah, dari mana kamu bisa menang? Dengan cara bagaimana kamu menang? bukan asal kita duduk. Itu nanti semua akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Ya? Maka itu kita sebagai orang beriman nih ya, harus punya keyakinan kepasrahan kepada Allah. Kita usaha sudah. Kita pilih orang yang baik menurut kita, menurut kita tanya-tanya juga kepada ulama, kepada guru-guru kita yang bagus yang mana? Kita sudah berikhtiar sudah, tapi kemudian tidak terpilih. Itulah cara Allah untuk menegur kita. Hmm. Ternyata umat ini belum solid. Ada sebagian umat yang udah milih bagus, milih berdasarkan ilmunya, milih berdasarkan apa? Berdasarkan hati nuraninya, tapi tidak sedikit. Umat bukan cuma ente doang. Ya? Umat ada yang tinggal di kolong jembatan, betul. Umat ada yang tinggal di pinggir jalan. Umat ada yang banyak yang miskin. Itu umat bukan? Umat milih tidak? Milih Siapa yang bisa ngasih uang mereka? Itu yang dipilih. Berarti, ini PR kita semua, Ya, jangan sampai kita melembagakan dan membudayakan politik uang supaya yang terpilih memang betul-betul yang mewakili aspirasi rakyat banyak dengan cara-cara yang halal. yang halal. Baik, terima kasih. Ujaya tidak perlu menambahkan, ya. ya. <laughs> Ibu Khadijah yang akan dijawab oleh Ustaz Jailani. Silakan, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, saya dari kajian Ta'lim Hari Rabu Masjid Jami Harapan Jaya. Yang saya ingin tanyakan adalah kiat apa saja yang kita lakukan agar ibadah dan amalan kita dapat menghantarkan kita Kebahagiaan yang hakiki Hanya itu pesan saya Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Nah, Ini pertanyaan amat sangat Apa ya 180 derajat Enteng adem kan? Enak jawabnya <laughs> Beda gitu yang nanya Mak-mak lagi ya <laughs> Emang spesialis Mak-mak nih urusannya Jadi begini Sebetulnya kembali kepada subtema tadi ya bahwa kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat ya intinya adalah kepada pemahaman agama itu enggak bisa enggak karena kata Imam Syafi'i beliau berkata man arada dunia fa'alaihi bil ilmi siapa orang yang mau dunia dia pegang pakai ilmu orang dapat kerjaan kan sesuai dengan kapasitas dia dan juga gajinya sesuai dengan apa yang dia bisa nggak bisa disamain mohon maaf pekerjaan cleaning service gajinya sama yang namanya ahli IT betul nggak dua-duanya ada ilmu ilmu ngebersihin sama ilmu IT kan gitu tetapi beda ini yang namanya derajat ilmu. Jadi dunia ente mau pegang, pegang ilmunya. Cari ilmunya. Waman aradal akhirah. Begitu juga. Dan siapa orang yang mau dan menginginkan akhirat lebih-lebih ini. -lebih Pakailah ilmu. Cari itu ilmunya. Waman aradahuma. Bahkan ditekenin lagi, ditekenin lagi sama Imam Syafi'i. Siapa orang yang mau keduanya fa'alaihi bil ilmi maka harus pakai il ilmu. Dengan ilmu kita bisa mena